kelompok 3. Nah, ini kelompok 2 gue. Lambang negara Republik Indonesia. D. Garuda Pancasila. Oke. Sudah dicatat ya skornya ya. Oke, nomor 2. Ayo semangat, semangat ibu-ibunya nih. Ayo, bisa. Ada mama. Bumi. Perhatikan baik-baik ya. Bumi memiliki 7 benua yang memiliki karakteristik masing-masing. Nah, bumi ya, ini bumi memiliki 7 benua yang memiliki karakteristik masing-masing. Apakah nama benua terbesar di dunia? Oke, benua terbesar di dunia. Apakah A, Afrika, B, Asia, C, Australia, atau D, Amerika? Kalian siap-siap ya. Pertanyaan pertama nih, apa judul lagu kebangsaan Indonesia yang kalian nyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan? A. Indonesia Emas, B. Indonesia Pusaka, C. Indonesia Raya, atau D. Indonesia Jaya? Lagu kebangsaan Indonesia. You pasti tahu apa? Hah? Indonesia Raya, benar. Luar biasa. Oke, nomor 2. Oke, jumlah bulu yang berada pada Pancasila. Jumlah bulu ya, Garuda ya, bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Berapa jumlah bulu ya di masing-masing sayap kanan dan sayap kiri Garuda Pancasila? Oke. Kalian hitung juga ya. Oke. Bulu ya. Oke. Apakah A, bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 8 helai? Apakah B, bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing 70 helai? Apakah C, bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 17 helai? Ataukah D, bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 45 helai? Jawabannya adalah C. Kaca luar biasa. Kaca pasti suka bulu. Oke, benar sekali. Ayo. Siapakah tokoh yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Apakah A. Insinyur Soekarno, B. H.M. Soeharto, C. Muhammad Yamin, atau D. A.A. Maramis? Ya, masuk. Ya, bukan juga. B. Soeharto, bukan juga. Ya, C. Oke. Good job. Oke. Tenang. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siap. Cluster, Vista, Paradise, Serpong City terletak dan kecamatan mana? Jadi Cluster Vista Paradise Serpong City terletak di kelurahan mana dan kecamatan mana? Apakah A, Kelurahan Dapi, Kecamatan Setu? Apakah B, Kelurahan Tarakan, Kecamatan Serpong?
Kecamatan Serpong atau KD, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sepu. Babakan dan Sepu ya. Lagu Halo Halo Bandung merupakan sebuah karya dari A. Ismail Marzuki, B. Ibu Sud, C. Wagendo Supratman, ataukah D. Kusbini? Ismail Marzuki menang. Ngagetin ya. Dengerin siap-siap. Lagu Kicir-Kicir berasal dari daerah manakah? A. Yogyakarta, B. Semarang, C. Jakarta, ataukah D. Banten? Oke deh, apa? Jawabannya apa? A. Yogyakarta, bukan? B. Ini apa? Banten, bukan? Oke. Ya. Jakarta, oke, benar, C. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang. Ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Yang tidak dapat jangan dilempar itunya belnya ya. Oke, karena ini terakhir ya. Jangan violence, oke? Ini susah. Ini tuh pertanyaan paling susah. Ini paling susah nih nomor ini. Oke? Siapakah nama Ketua RW 06 Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tanjung Selatan? Apakah Ari Lasso? Apakah B. Hari Untu? Ataukah C. Ari Krishna Wibisono? Ataukah D. Ari Wibowo? Ya, apa? B. B. Ari Untu. Aku emang mirip Fenita Ari sih. Memang aku mirip Fenita. C, siapa namanya? Ari Wis. Ya Wis. Oke. Benar jawabannya C, Ari Krishna Wibisono. Sore hari ini dengan pengumpulan skor total. Ini dari total ya? Belum ya? Hah? Sudah. Jadi juara pertamanya dalam kelompok